Dandang Pompan. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sebab nanti dah masuk bulan Rejab, kita boleh dah jemuk kayu api. Lepas tu dah masuk bulan Ramadan, mak dengan ayah masa tu nak mak nak buat kuih. Nak buat kuih apa semua. Duduk dulu. Lepas tu kalau anak kecil bila nak masuk bulan Ramadan, dia seronok sebab anak-anak tengok anak-anak kita kat belakang. Masuk bulan Ramadan, hantu setan kena ikat, depa bebas. Mak ayah pergi sembahyang tarawih, anak-anak akan main, main toy, main galah panjang, main kejar-kejar, tak ada siapa nak marah. Sebenarnya dia macam kita lah, rumah kita. Rumah kita dah biasa bersepah. Rumah kita dah biasa bersepah. Jadi sampai masa kita pergi tengok, kita biar keadaan bersepah sampai satu tahap kita lantak kalah, sepah-sepah lah, dah biasa. Tetapi sekali kita kemaskan rumah kita tu, kita kemaskan rumah tu, kita sayang nak sepahkan dia balik semula. Sebab nak mengemaskan tu bukan senang. Macam tu jugalah dengan taubat ni. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Falyatafaddal bashkur. Terima kasih Pio Mohsin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana bi nuri hidayatika ma nawwalkal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slownya jawab salam kok, makcik abang-abang sekalian. Kata guru kami, Tuan Guru Ismail Kamus kok, orang yang jawab salam lemah, tak larat ni tanda-tanda nak meninggal dunia. Nampak ramailah makan meninggal dunia ni. Tak nak kan, nak umur panjang kan? Nak umur panjang, insyaAllah kita jawab salam kuat sikit. Boleh? InsyaAllah, lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba semua jawab salam kuat, itu tanda semua takut mati. Tapi yang paling kuat jawab salam, Haji Samsul Gaugau kita. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Tapi saya mungkin tengok ramai yang lemau malam ni, mungkin banyak sangat nasyid dengar ya. Boleh tak saya nak dengar sikit sambutan kita pada malam ni? Bila saya sebut takbir, jawab boleh? Boleh ya? Takbir. Tahmid. Tahmid alhamdulillah kak. Ya Allah. Bukan Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Belajar, belajar. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Ustaz Ji, pernah saya pergi satu tempat Ustaz. Saya kata tasbih. Tak bawa Ustaz, tak bawa. Tasbih subhanallah alhamdulillah. Last. Tahlil. Al-Fatihah. Hey, berat tuan-tuan, berat tu. Okey, insyaAllah alhamdulillah semua pun dah okey sikit insyaAllah. Kita pun tak boleh lama-lama. Abang Haji Samsul Gaugau kita bawa anak-anak dia malam ni. Ni anak ni. Anak isteri yang nombor berapa? Bukan. Oh, ni anak orang lain. Jadi tak boleh lama-lama tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab insyaAllah besok sekolah. Ni abang-abang pun besok sekolah juga bang. Sekolah apa? Sekolah mandu. InsyaAllah. Baik, jadi kita teruskan forum kita. Ramadan ibadah versus adat. Jadi bila cakap ibadah dengan adat, kalau kita tengok dulu-dulu, bulan Safar ada satu adat. Mak saya kata, mandi Safar dulu. Mandi Safar, mandi buang sial, mandi buang bala. Benda tu telah dikeluarkan fatwa haram. Ada adat-adat yang tidak selari dengan syariat. Tidak selari dengan ibadat. Maka dalam bulan Ramadan ni mungkinlah ada adat yang bertentangan ataupun juga yang selari. Yang selari teruskan, contoh. Bulan Ramadan kita, perasan tak kita sebelum bulan Ramadan ada namanya niat sebulan terus. Ada niat sebulan terus. Adalah ustaz-ustaz entah apalah kata ini tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tak ada namanya apa? Niat sebulan terus, moga-moga kalau ada tak bangun sahur, senang. Jadi mungkinlah ada abang boleh ceritakan sikit abang Haji insyaAllah. Apakah adat, apakah ibadat dan mungkin boleh bagi satu dua ibadat untuk pedoman kita bulan Ramadan nanti. Hai. بس
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tiu Rahman. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Saf Kepimpinan Masjid, Sultan Hishamuddin Alamsyah, Batu 14, Hulu Langat. Terima kasih hadirin-hadirat, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah izinkan kita berada di sini pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan sembang-sembang cerita-cerita tentang pengalaman. Ilmu saya tak ada, tuan-tuan. Kalau kata ilmu, mungkin tuan-tuan yang berada di sini lebih tinggi ilmu daripada saya. Tambah pula, tuan-tuan, sebenarnya panel ni sepatutnya saya tak ada. Bukan saya panel, saya duduk kat tengah. Ustaz P.U. Rahmat ni duduk di sini, saya duduk di tengah. Ustaz Samsul Debat duduk di ujung sana. Jom tukar tempat. Tapi tuan-tuan, mungkin pengalaman saya. Tapi sebelum saya jawab, saya nak mulakan satu pantun. Pantun yang baru serika tadi, sementara menunggu ada bunyi nasyid, maka saya cipta satu pantun. Syamsul gau-gau jual ubat, berkawan baik Syamsul Debat. Selamat datang muslimin muslimat, semoga kita beroleh rahmat. Handsome sungguh P.U. Rahmat, tidak tertanding Syamsul Debat. Bulan Ramadan sudah dekat, disambut meriah supaya berkat. Terima kasih tuan-tuan. Sebenarnya sambutan bulan Ramadan ini, bak kata ni ada dua. Satu adat, satu lagi ibadat. Kalau adat tuan-tuan, kita kira tengok daripada saya masa kecil dulu, kalau kata nak masuk bulan Ramadan, dia bukan pasal doa. Kalau sekarang kita masuk masjid, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi kalau masa saya kecil-kecil dulu, bila nak masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Rejab cari kayu api. Sebab nanti dah masuk bulan Rejab, kita boleh dah jemuk kayu api. Lepas tu dah masuk bulan Ramadan, mak dengan ayah masa tu nak buat kuih. Nak buat kuih apa semua, tu dulu. Lepas tu kalau anak kecil, bila nak masuk bulan Ramadan, dia seronok. Sebab anak-anak tengok anak-anak kita kat belakang. Masuk bulan Ramadan, hantu setan kena ikat, mereka bebas. Mak ayah pergi semayang tarawih, anak-anak akan main. Main toy, main galah panjang, main kejar-kejar, tak ada siapa nak marah. Tu dulu. Dulu kalau nak masuk bulan Ramadan, mak ayah dah mula sibuk cari baju Melayu, cari baju ini dan sebagainya. Macam juga hari ni, lah ni pun sama. Saya duduk di Bangi tuan-tuan, tadi saya nak keluar ataupun tengah hari tadi, Bangi jam. Jam pasal apa? Orang pi beli baju raya. Baju raya dah kena pi beli awal-awal. Apa lagi? Peniaga-peniaga bila nak masuk bulan Ramadan ni, tajuk dia menjelang bulan Ramadan, kita nak tunggu Ramadan datang. Peniaga paling tersenyum sampai ke telinga. Sebab apa? Bulan Ramadan lah perniagaan mereka akan laris. Yang tudung orang ada satu, dia akan beli dua atau tiga. Yang dah ada tiga, dia akan beli empat atau lima. Yang ada lima, dia akan beli enam atau tujuh. Yang laki-laki mungkin dia kata tak logik, tapi yang perempuan tahu. Tudung kalau ada, bawai, paris, nangin, keli. Tudung, jenis tudung. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita yang saya dulu tengok daripada tu, pasal adat. Bila nak masuk bulan Ramadan saja tuan-tuan dan puan-puan, yang laki-laki mula risau. Sebab dah tak boleh hisap rokok. Tak boleh nak makan. Sampai baru-baru ini ada iklan keluar dalam YouTube. Iklan apa? Kalau dulu Yusuf Tayo. Sekarang tak. Sekarang iklan plastik hitam. Nasi kandar yang sedap dari Batu Dua, Hulu Langat, plastik hitam. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang sepatutnya kita jadikan ibadah, dia terbalik. Terbalik macam mana? Terbalik sebab kita mengejar. Allah memang janjikan bulan Ramadan itu bulan ibadah, tetapi dia jadikan apa jadi adat sebab kita nak mengejar dunia. Mengejar dunia, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah berniaga pasar Ramadan.
Nak dapatkan apa ni ruang untuk berniaga bazar Ramadan bukan senang. Nak minta sekurang-kurangnya bulan Rejab hari tu dah. Nak dapat petak dia bulan Rejab dah minta. Kalau tidak tak dapat. Itu kalau di sini, kalau di apa ni Jalan Tengku Abdul Rahman, sewa atas sewa atas sewa atas sewa. Sewa mula 400, dia sewa pada orang lain 1000. Sewa pula 1000, atas lagi 2000, atas lagi 4000, sampai 10000 orang beli. Sebab apa? Sebab tempat tu tempat tumpuan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yang sepatutnya kita kejar, bulan Ramadan adanya keberkatan, adanya keampunan, adanya macam-macam dan adanya malam 1000 bulan. Tapi cerita tentang adat, dia tak lari dengan orang kata kebudayaan. Saya ni orang seni. Dulu kalau Ustaz Piyu Rahmat, kalau masuk bulan Ramadan, artis pertama dia akan buat album kompilasi lagu raya. Penerbit drama akan buat drama raya dan puasa. Pelakon-pelakon apa ni yang lain, filem akan ada. Sampai nak masuk bulan raya nanti, bulan 1 dah buat. Pasal apa? Pasal nak buat untuk filem raya. Target nak buat bila? Nak buat raya. Ni yang dari bawah ni bukan betul. Ini mungkinlah kita yang ada di sini, kita teringat bulan Ramadan, kita doa kita supaya kita panjang umur sampai bulan Ramadan. Tapi yang tak main, yang tak main ni dia bukan ingat puasa, dia ingat hari raya. Saya dulu pun sama. Masuk bulan Ramadan, kita bukan fikir apa pasal puasa. Tiket bas nak balik kampung dah beli lagi. Tiket bas. Kalaulah pula dah kahwin, isteri tanya, tahun ni raya rumah siapa? Mak mentua, mak saya kan, mak awak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari tahun ini, tahun yang cukup keberkatan ini, tahun yang memberikan pengajaran kepada kami-kami yang berdakwah ini tuan-tuan, cuba bayangkan salah seorang pendakwah yang semalam berdakwah, mengajar, mengajak di ambang Ramadan yang kita rasakan umur kita panjang tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta doa Allahumma barikana fi Syaban wa balighna Ramadan. Apabila pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan kita dikejutkan dengan pemergian seorang asatizah yang cukup besar, seorang ulama yang cukup besar, seorang pendakwah yang cukup besar, saya pasti dia pun juga berdoa tuan-tuan untuk Allah panjangkan umur untuk bertemu pada Ramadan tahun ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita tahu cuma yang dah berlalu. Apa yang kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan di hadapan hanya Allah dan yang terbesok atau satu saat lagi hadapan. Jadi tuan-tuan, jangan kita fikirkan tentang adat. Ayuh kita sama-sama kuatkan semangat kita supaya Ramadan yang datang pada tahun ini akan kita lakukan ibadahnya pada 10 malam terawal. Janganlah jadi seperti tahun-tahun yang lalu, 10 malam terawal ramai orang datang, kasut ni bersepah-sepah, yang tak pernah nampak pun kita nampak. Tapi masuk 10 malam yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bulan ke-11, 12, 13 dah mula hilang. Dah mula tak nampak kawan-kawan kita. Dah mula dah tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kita kejar Lailatul Qadar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang jadi? Yang jadi adatnya bukan kejar Lailatul Qadar, tapi kejar Lailatul Qamdar. Yang perempuan beli barang dekat Qamdar, yang laki-laki pula tuan-tuan dan puan-puan dah mula nak cari itu, cari ini dan sebagainya. Jadi untuk pusingan pertama, saya rasa cukup dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita dengarkan kata Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Samsul Debat. Dari tadi dia pun dah siap pantun, saya rasa tuan-tuan. Sebab biasanya bila saya jual pantun, dia akan beli pantun balik, insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali kepada Piyu Rahmat. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, bukan jangan panggil dia Piyu Abu eh. Dia bukan Piyu Abu. Dia cakap dekat tadi, jangan panggil dia Piyu Abu. Sebab sekarang Piyu Abu sensitif. Dia adalah Piyu Rahmat. Tapi yang mana ibu-ibu yang ada anak-anak perempuan yang belum lagi nampak macam nak berpasangan, saya recommend. Orangnya hebat, handsome, belum berpunya. Tapi tak tahulah tuan-tuan, pasal apa dia tak mau kahwin, saya pun tak tahu. Yang kawan kita yang kat sana tu, kahwin nak kahwin lagi kan. Jadi kita kembali lagi selepas ini, pastikan anda jangan ke mana-mana. Wallahu alam. Terima kasih Abang Haji Syamsul Rau bawa dia. InsyaAllah saya pun nak bagi pantun lah. Bila Abang Haji tanya saya tadi tak kahwin kenapa, jawablah, tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal jangan jatuh cinta, kerana Piyu Rahmat sudah berpunya. Piyu Rahmat ini milik Allah yang Esa. Sia. Kita semua milik Allah tuan-tuan. Apa barang tuan-tuan, kita sedar kita milik Allah, insyaAllah.
Jadi tak pernahlah sunyi hati kita, insyaAllah. Ha, tu dia. Baik, bila cakap pasal persiapan Ramadan, kalau besok nak balik kampung, malam ni mesti tengok bunga tayar. Besok nak balik kampung, tengok minyak hitam. Besok nak balik kampung, mesti kita dah siap-siap makanan untuk bawa perjalanan esok. Kalau besok Ramadan, apa persiapan kita? Sebab apa? Para ulama, para salafus soleh, mereka ni siap Ramadan 3 bulan sebelum, 2 bulan sebelum. Dah doa dah tadi, Allahumma barik lana, ya Allah berkati bulan Rajab, berkati bulan Syaban, wa balighna Ramadan, sampai dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya sebenarnya sebab lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Tadi Abang Samsul Gawa sebut dah. Tuan guru kita, Ustaz Hasan Din, tuan-tuan. Subhanallah, abangnya Harun Din. Adik-beradik ni semua hebat-hebat, tuan-tuan. Anak kepada Lebai Din, tuan sebut. Orang semua orang pelih kenal dia, kita pun kenal, tuan-tuan. Dia tuan-tuan, semalam baru tuan guru kita ceramah di Seremban semalam. Selamat semalam dia ceramah, hari ni dia meninggal. Saya tak tahu, tuan-tuan ni. Saya tak tahu. Tapi saya agak-agak Abang Samsul mati dulu, tuan-tuan. Mana tahu, tengok umur kan. Tapi andai kata kita meninggal, insyaAllah malam ni jadi saksi kita buat sambutan Ramadan, betul? Itu sebab kita datang hari ni, betul? InsyaAllah, sebab inilah persiapan kita. Jadi kita nak minta Abang Samsul kita. Saya keliru lah, tuan-tuan. Dua Samsul ni, tuan-tuan. Satu Samsul gaul-gaul, satu Samsul debat. Ha. Jadi insyaAllah bagikan sikit persiapan Ramadan. Sebab makcik-makcik ni belum ustaz mula, dah gelak. Saya pun tak tahu kenapa. Tafadhal ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada al-fadil ustaz Yu Rahmat gitu. Sahabat panel saya Bang Samsul Gaw-Gaw, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia Abang Samsul Gaw-Gaw silap iklan tadi. Iklan ni janganlah offer ke anak-anak dia. Ni pun berapa ramai ibu tunggal ni. Kau buat macam tak laku mamak ni kan. Kan? Tapi ha, tahu tak apa? Oh, mak dia jual kepek pun ibu tunggal. Ha, amin. Yo. Dia kat tempat lain iklan tu. Amin. Ha. Tapi dah suruh pantun, saya pantun lah kan. Nah. Bergolap lampu pasang lilin, terabur-abur bila berjalan. Baik kita kahwin mahupun belum kahwin, kan, kita tetap milik Tuhan. Itulah habis itu. Kau ingat apa, tiba-tiba lah kau cakap dia nak prepare pantun. Jadi bila sebut tentang persiapan, soalan yang sangat baik lah. Ni salah satu persiapan. Persiapan yang kita buat malam ni, kita buat majlis ilmu. Kita buat kat luar kan, meriah. Alhamdulillah. Tapi tak pernah saya tengok ahli panel yang paling committed macam Abang Samsul Gaw-Gaw. 6:30 dia dah sampai. Kan? 6:30 dah sampai. Prepare tu yang dia siap pantun tadi tu punya boring gitu kan. Kan dia punya awal sampai. Saya dengan Piyu Rahmat main dah tahu dah lepas isyak. Tu yang kita orang datang relax-relax ya tadi kan. Tapi tak apalah bang. Kalau bang lagi awal daripada orang lu langat pun tak sampai lagi. Bang pun sampai dulu. Tapi dia okey lah tu. Tapi bila sebut tentang persiapan, salah satunya tu dia. Kalau kita tengok, saya selalu kaitkan persiapan ni sama macam kita nak pergi umrah, pergi haji. Sama juga. Kan? Orang baik kenduri kan? Baik kenduri. Kita pun baik kenduri. Kalau pergi umrah dengan pergi haji, kita pergi khusus haji. Pergi khusus umrah sebab nak dapatkan ilmu. Macam tu juga dalam bulan Ramadan ni. Sebelum Ramadan, kita buat majlis ilmu sebab persiapan. Nak tahu apa yang kita buat. Apa yang kita perlu buat. Macam tadi Abang Samsul kau sebut tentang adat dan budaya. Macam-macam. Kan? Adat dan budaya bukan semua boleh buat. Alah ni dah biasa buat. Ha, jadi tak apalah. Bukannya salah pun. Kena tengok tuan-tuan. Kena tengok bukan semua benda yang kita boleh buat. Sampai terlibat pada benda-benda yang khurafat apa semua. Kena kita tinggalkan. Sebab sia-sia ibadah kita kalau kita tak tinggalkan benda-benda yang macam tu. Dan begitu juga, kita juga buat persiapan apa? Persiapan kalau orang Arab lah. Persiapan dia masuk bulan Rejab ni dah terbayang, Ramadan ni dah bersiap dah. Ini baju nak pakai tarawih. Ini pakaian-pakaian dia. Besok dah siap dah. Buah tamar ni dah siap dah. Buah tamar yang terbaik. Dia dah ada. Dia hari-hari kena ada buah tamar ni. Jangan tunggu bulan puasa je buah tamar. Baru nak terdengar iklan usup tayub tu. Kan? Habis yang bulan Ramadan, pagi ayo meninggal kawan. Dah tak dengar seorang dah. Kan? Tiba-tiba tahun ni, usup tayub lah. Hidup dia lagi.
Kan? Tapi sebenarnya dalam rumah orang Islam, dua makanan yang memang kena ada nak ikut sunnah Nabi, buah tamar, yang kedua madu. Faham, perempuan? Faham tak? Madu labah. Ah, faham kan? Ah, jadi memang kena ada. Jadi makna kita persiapan tu dah ada. Yang ni jangan usik, ini khas untuk bulan Ramadan, yang terbaik. Ha, nampak. Tapi bersedialah. Bersedia tu je Allah Taala dah kira pahala dah. Nampak tak? Dah siap dah ni tolokong Siti Khalilah nak pakai. Sebab Siti Khalijah mah ha. Siti Khalilah ha yang ni anak pakai ha. Tolokong ni handa. Pakai takbir Allahu Akbar tokat ni menabut ekon dalam dalam tu. Contohlah kan? Ha, jadi dah ada. Orang lelaki pun dah ada dah. Kain plekat mana nak pakai. Gajah duduk, wadimo. Dah ada dah. Kain plekat ni kan? Tak lama lagi besok ada tu kain plekat yang ada lampu. Cuma tu. Jangan risau. Mahal kan? Heboh dia orang perempuan yang tudung ni mahal kan? Tak lama besok ada lah kain plekat dia tu. Kan? Persiapan ni, kopiah apa nak pakai untuk Ramadan besok. Dah ada buat persiapan lah. Masjid ni macam mana? Tu sebab malam ni kita tengok Alhamdulillah belum Ramadan dah ramai macam ni. Yeah. Saya tengok malam ni kehadiran tak kurang 30,000. Tak kurang. Saya kira yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira sekali. Makna meriah lah program kita malam ni kan. Sebab semua orang nak tengok Piyu Rahmat. Jangan main-main. Dia seorang yang belum kahwin ni, yang main-main. Kan, nampak tak? Jadi makna kata itulah dia persiapan yang kita buat. Apa lagi persiapan? Persiapannya juga adalah kita berazam masuk bulan Ramadan ni minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Minta ampun Allah banyak-banyak. Kita ni banyak dosa. Kita ni ada dosa. Janganlah cakap tak ada dosa. Kan siang tadi ya dah berdosa. Dah tak apa benda tengok siang tadi. Tengok drama tak habis-habis. Tengok drama Korea bersambung-sambung. Kan lepas tu malam ni kan tengah duduk tadi. Bukan saya tak dengar. Lambik emulo. Kebilo nak start kan. Nyanyi nak dia. Nampak tu. Semua nak marah. Ngumpik tu. Kan. Lepas tu marah. Tumpul lah bunyi contoh sakit lah tengok dan mikrofon ni. Hai. Ha, dengar saya tak tahu ke? Saya dengar ke belakang saya perhati yang muka seorang tadi. Iyo macam-macam cakap kan. Lepas tu lambik emulo ni. Orang ponik tunggu dah. Sabar. Dia memang saja lambik kan tadi. Sebab bagi yang terbaik tu lambik sikit keluar. Memang iyo kan? Kan? Jadi kita umpik. Kita semua ada dosa. Masuk kata ni. Lah sampai rau-rau. Dah beruban janggut kan. Berdosa tu. Berdosa cakap, dia nampak tak? Ha. Dia mana-mana kita bercakap dalam hati tu kira poin dosa lah tu. Cuba elok-elok cakap kan. Lepas tu masuk dalam surat. Tinggi rasanya dia tu. Ha, cakap tadi. Ayo tadi kat dalam berselisih pun macam tu lah. Kan iya ni keadaan dia. Tetapi kita berdosa, taubat banyak-banyak. Dan kita sadar kita banyak buat dosa dulu. Dulu kita banyak buat benda yang bukan-bukan. Kan dulu tak apa benda. Main nombor. Semayang tinggal. Orang lelaki kadang ada period tak berhenti. Tak pokono orang perempuan ada time city. Dia tak berhenti-henti. Tahap pet dia pakai pun tak tahu. Tak pun kau. Lepas tu kita kena belajar. Bila sebab ilmu tu tadi kena tengok hukum hakam eh. Soalan apa kita bang itu yang cik-cik aman lah. Soalan itu. Soalan yang itu ialah Ustaz tolong saya. Saya dengan suami saya lepas sahur kami tidur. Lepas tidur kami pun bersama. Sedang kami bersama waktu subuh pun masuk. Bagaimanakah puasa kami Ustaz? Lepas sahur bersama tu memang tak apa selera kan. Betik-betik aman soalan macam tu keluar. Kalau Piyu Rahmat tanya merah padam main muka tu tu kan. Tapi dia steady. Saya pun cakap saya nak tanya balik ke. Agak-agak masuk azan tu baru nak mula ke atau macam mana? Saya tanya dulu. Semua soalan-soalan dia tanya kan. Jadi saya cakap kalau kita tengah bersama, kau dengar azan berhenti. Dah. Jangan lagi dah. Pergi. Jangan berbuat. Tapi kadang ada setengah tompet dia azan dua kali. Dia azan kali pertama tu warning ada sejam lagi. Kali kan kalau azan kali pertama lah bang tak apa on macam tu tak apa macam tu kan. Jadi makna kata benda ni dari segi tu kita kena tahulah return mungkin golak tapi kita bila sampai situasi tu tak kena buat apa mampulah kena ganti poso 2 bulan tu turut kena bayar lah. Maknanya kita kena belajar semayang tarawih
Selain tarawih kan, kena tahu tu hukumnya tak, kita adalah salat sunat. Bila salat sunat tu janganlah kita risau mana bila duduk belakang tu. Dah tahu, dah terlupa imam pun. Dan terlupa jangan dicari-cari lagi ayat tu. Bantai, ditutup baca satu juzuk, satu juzuk. Malam tu berbuka puasa dia balun mutabak dua koping. Dah tiba-tiba kelabu lah, terlupa lah ayat tu. Allahi. Kau tak rapik ya? Tiba kelabu tak nampak apa ayat ya? Allahi. Dia macam bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik. Tak payah. Dah terlupa. Allahu Akbar. Rukuk tahu. Jangan pening-pening kepala. Semangat sunat. Itu semualah yang kita kena buat. Persiapan. Dari segi ilmu. Tak adalah kita ni bergaduh lagi. Benar-benar pun tak tahu. Biar kita bersedia. Persediaan kita tu dah bagi pahala untuk kita. Ya? Ha, jadi mudah-mudahan dengan persiapan tu tak adalah kita terabur-abur bulan Ramadan. Ini boleh tak? Itu boleh tak? Ha, jadi makna kata kita bersedia. Bersedia. Wallahualam. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bila cakap pasal persiapan, guru kami, masyayikh kami kata ada 20 persiapan sebelum Ramadan. Tapi sebabkan saya moderator, saya bagi 3 je. Nak dengar yang baki, jemput lain kali, bayaran lain. Tuan-tuan, 3 dulu. Malam ni dah boleh start. Biasakan malam ni sebelum tidur solat sunat witir. Takkanlah Ramadan baru kita nak solat sunat witir, sedangkan witir ni hari-hari boleh buat. Nabi SAW dan Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan witir sehingga wafatnya baginda dan wafatnya Abu Hurairah. Maksudnya meninggal, tak pernah tinggal witir hari-hari. Ustaz, witir mana yang baik ustaz? Sebelum tidur ke lepas tidur? Tuan-tuan, Umar Al-Khattab buat lepas tidur. Minta maaf, Umar Al-Khattab buat sebelum tidur. Abu Bakar As-Siddiq buat lepas tidur. Maka pada Rasulullah mana yang betul? Dua-dua betul, tapi sebab niat macam mana? Tuan-tuan, yang tak boleh bangun malam, maksudnya apa? Tahu dah ni, besok kalau bangun pukul 5, mengantuk pula ke ofis. Buat siap-siap. Tapi yang Sayyidina Umar punya style, buat lepas tidur. Kenapa? Supaya tidur tadi, tidur dia supaya tidur yang terjaga. Contohlah, bahasa mudah. Besok ada flight pukul 6 pagi, contoh. Balik malam ni, forum pukul 12 sampai rumah. Flight pukul 6. Sini ke KLIA, contoh sejam. Pukul 5 kena bangun. Eh, nak siap-siap pukul 4. Jadi kita tidur 4 jam tu, agak-agak kita tidur tu tidur ayam-ayam ke tidur subuh-subuh? Tidur ayam kan? Jadi bila orang tu tak tidur, tidur dia tak witir, supaya moga-moga dia ada tidur tu tak lena sangat. Supaya dia kata, eh aku belum tidur witir ni. Aku belum tidur witir. Aku belum tidur lagi ni. Aku belum solat witir. Jadi dia tidur tu tidur ayam. Jadi ibu ayah boleh pilih nak buat sebelum tidur ke lepas tidur. Saya frankly speaking, jujur cakap, mak ayah saya kata buat sebelum tidur, biar tidur tu lena. Sebab orang tua ni tak elok terkejut-terkejut bangun. Macam saya pula, saya buat tidur dulu baru fikir. Sebab apa? Muda lagi, biar terkejut awal. Pukul 5, pukul 4, boleh tahajud, boleh buat kerja yang lain. Jadi yang penting cuba fikir. Yang kedua, tidur malam ni cuba berwuduk. Yang ketiga, insyaAllah, cuba-cubalah bangun sebelum subuh supaya dapat latih diri kita nanti nak sahur. Lepas subuh, amalkanlah tahajud. InsyaAllah, 3 ni boleh mula malam ni. InsyaAllah, moga-moga badan kita bersedia, mental kita bersedia, rohani kita bersedia. Wallahu'alam. Jadi, Abang Samsul, mungkinlah bagi artis jambangan, mungkinlah dalam dunia seniman ni, Ramadan ni ada persiapan yang lain. Mungkin baru nak pakai tudung kan? Baru nak belajar-belajar di masjid. Macam ada yang free hair, pasang balik tudung, buka balik lepas raya kan. Macam itulah, dia macam pakai sekejap, tutup sekejap. Macam nak masuk neraka sekejap, masuk surga sekejap kan. Macam itulah. Gurau. Jadi macam mana abang persiapan pada segi seorang seniman? Tafadhol. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali di pusingan yang kedua dan minta maaf banyak-banyak. Kita cuba menghidupkan mikrofon yang lain, tapi hidupkan sana dia berdengung. Tarik yang ni dia bagi, yang tak ada wire pun berdengung juga. Maka kita kongsilah. Dia jadi macam yang acara lari pas baton baru ni dalam media sosial. Ustaz Piyu Rahmat baling dekat saya batonnya, saya bagi balik dekat Ustaz Samsul Debat. Samsul Debat sepatut jalan sana, dia patah balik ke sana. Hai ya Allah. Baik, saya dah cakap tadi tuan-tuan, dalam dunia seni, sebenarnya dalam dunia seni, orang-orang bila masuk bulan Ramadan ni, dia masa itulah sepatutnya dimendekatkan diri dengan agama. Bersyukur kepada Allah kerana sebahagian daripada asatizah mendekatkan diri dengan para-para artis. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli ni dia baik dengan Adam Khoury. Adam Khoury ni presiden Usrah Fitrah.
dan tahun ini adalah tahun yang keempat himpunan artis sayang Al-Quran. Tahun ini bakal berlangsung 6 hari bulan Ramadan, iaitu lebih kurang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu minggu hadapan. Dan bakal datang ialah duli, kebawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menyaksikan barisan-barisan artis yang mana yang mula mengorak langkah untuk berhijrah. Tapi kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan inilah masanya artis-artis dapat mendekatkan diri dengan anak-anak yatim. Sebab tuan-tuan, anak-anak yatim ketika bulan Ramadan inilah nak rasa makan ayam golek. Ibu-ibu tunggal ketika inilah nak tunggu nak dapat duit raya orang infak. Dan tuan-tuan, besok ni pesan guru saya, bila masuk bulan Ramadan aja nanti tuan-tuan, jangan tunggu hari raya baru nak sedekah. Sedekah ketika bulan Ramadan. Sekarang ni bak kata sambil debat tadi, kita dah plan. Tuan-tuan, kita kena plan ibadah kita. Sedekahnya banyak mana? Contoh, kita nak sedekah kata RM20,000. Maka kita tukar RM10, RM20, RM20, RM50, RM50. Bukan tunggu besok dah nak raya baru nak tukar. Lepas tu bagi raya rugi, sebab dalam bulan Ramadan ini bulan yang keberkatan. Pahala sunat dapat macam pahala wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan lagi. Dan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, zaman-zaman dulu ketika saya zaman aktif, selain daripada majlis buka puasa, selain daripada majlis bersama dengan anak yatim, ketika itu juga lah kami dapat baju-baju seri kan? Sebab ada syarikat-syarikat dipanggil peraga-peragakan pakai 5 lay, 2 lay dapat buat balik. Eh, itu masa dulu. Tapi sekarang tuan-tuan, tuan guru saya kata, kalau kata Tuan Rahmat tadi dia bagi 3, saya pun nak bagi 3 juga. Kata tuan guru saya Al-Fadil Ustaz Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir, dia kata, Abang Samsul, ya Ustaz, apabila tiba bulan Ramadan, ingat 3 benda. Apa dia 3 benda? Pertama, siam. Daripada mana datang siam ni? Nak pergi siam Thailand ke? Bukan. Daripada ayat Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan seperti mana umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Maka pertama, siam. Tuan-tuan, tadi Tiu Rahmat dah bagi tahu niat, dah ingat ke belum? Hari ni hari lagi 25 hari bulan Syakban. Lagi 5 hari kita puasa. Ada anak-anak panggil. Kalau tak ingat, buka YouTube, letak tepi telinga. Nawaitu saumaradin an adai. Ha kan? Cakap dekat anak-anak supaya anak-anak ingat. Yang suami, suami, tanggungjawab anda. Tanggungjawab anda, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari seksa api neraka. Jangan lepas tengkuk sendiri, tanya isteri. Kadang-kadang isteri dia lupa nak niat. Walaupun niat yang sebut ni lafaz sunat, tapi niat betul-betul. Niat sebulan macam mana? Ingat, dah mula boleh praktis. Puasa ganti dah ganti ke belum? Alhamdulillah, sambil ngangguk gini je. Siam, puasa yang sebenar-benar puasa. Kata tuan guru saya Al-Fadil Dato' Ustaz Rashidi Jami' Ar-Rashid, ketika beliau bertugas sebagai JAKIM, pegawai JAKIM, telah memberi nasihat kepada Rasul Melayu Malaysia, Rasul Kaha. Dia bagi tazkirah untuk memulihkan akidah beliau. Dia tanya dia, Rasul Kaha tu, apakah definisi puasa? Rasul Kaha cakap, untuk agama ajaran dia, puasa itu ialah puasa. Makanlah sepuas-puasnya. Kalau kita tuan-tuan, dalam ajaran Islam, puasa itu menahan diri dari lapar dan dahaga. Bermula bila? Terbitnya fajar sadiq sehingga tenggelam matahari, serta menahan diri ataupun daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Korek telinga batal tak puasa? Ada orang tiap-tiap tahun tanya. Saya 4 tahun dah berdakwah Piyur Rahmat. Soalan itu adalah soalan yang selalu orang tanya. Ustaz, saya gatal telinga, korek telinga, batal ke tidak? Nanti dengar jawab kat Ustaz Samsul debat. Anak ada teh hidung keras dalam hidung, korek teh hidung, batal tak?
Kalau dia balik rumah, tengok orang rumah dia tengah berkemban. Lepas tu terangkat kain, masuk dalam bilik, dia pun tengok pandang, dia kejar isteri dia, batal tak puasa? Tengok gambar-gambar lucah, batal tak puasa? Fikir benda-benda yang tak baik, batal tak puasa? Kalau zaman dulu, zaman mak kita dulu, ada zaman orang dipanggil buat ketupat ataupun anyam pengumpat. Bukan ketupat, dia mengumpat. Zaman sekarang WhatsApp mengumpat, batal tak puasa? Jaga siam kita. Yang kedua apa? Yang kedua dari selain daripada siam, Tuan Guru saya kata, pertama siam, kedua qiyam. Tadi Ustaz dah cakap jaga witir, tapi saya kata fahamkan solat. Sebab dalam solat ada apa? Allah sebut inna solat tatanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Ustaz, ya, saya solat tapi saya tetap juga beli nombor. Ustaz, saya solat tapi saya tak boleh puasa. Kenapa saya tak tahan? Ustaz, saya solat tapi saya tetap juga perkenan dekat perempuan lain. Solat kita tetap tak betul. Jadi jaga qiyam kita, solat kita, tuan-tuan. Belajar betul-betul dalam bulan Ramadan ini, jaga solat kita daripada subuh, selepas subuh, selepas zuhur, asar, maghrib, isyak, sampai tarawih, sampai witir tutup, lepas tu habis start maghrib sampai subuh balik. Solat yang sebenar-benar solat. Jaga solat. Kalau yang laki-laki tadi dah cakap kain apa ni, pelekat dia, gajah duduk dan sebagainya. Saya suka pesan. Sebab tuan-tuan, kita nanti datang Masjid Sultan Hishamuddin ni tuan-tuan, kipas angin dia kuat. Saya tadi pakai jubah ni terangkat-terangkat. Besok pun nanti kipas tu tetap ada, tapi dia jadi panas. Pakai minyak wangi datang masjid. Tolonglah pakai minyak wangi. Apa ni, ketiak-ketiak kita letak sikit perfume-perfume, odorono ke apa. Sebab bila kita ramai-ramai tuan-tuan nak solat, angkat takbir, kipas angin tu dia pusing, orang sebelah pengsan, bau tikus mati terkepit. Saya tak boleh destinasi lain sebab bau saya, bau tikus tu bagi saya dah cukup bau dah tuan-tuan. Kita nak solat, duduk ramai-ramai, duduk dalam masjid, tapi tak jaga bau badan. Orang ramai tuan-tuan, bila nak sembahyang tarawih ni, kawan-kawan saya tak tahulah, tapi mana-mana masjid pun tak pernah datang. Sembahyang Jumaat tak nampak, sembahyang waktu tak nampak, tarawih ada. Jaga solat kita. Dan ketiga kata Tuan Guru saya, qiyam, siam. Dan yang ketiga, baca Quran. Saya percaya yang ada dekat sini, semua yang ada dekat bawah ni, semua dah khatam Quran daripada bulan Januari, Februari, Mac, April. 4 bulan saya tengok yang di depan ni, semua dah 4 kali, sebulan sekali khatam. Betul tak betul? Alhamdulillah. Mungkin yang tak ada dekat masjid ni, yang tak datang masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata WhatsApp boleh tengok. Bila dia tengok last? Bulan puasa tahun lepas. Bila dia baca Quran? Bulan Ramadan tahun lepas. Lepas tu raya dia tutup. Sekarang masanya untuk dia buka balik. Jadi masuk bulan Ramadan, jangan lupa baca Quran. Kalau tak pandai baca, ustaz, saya ni baca gagap-gagap. Kan Nabi sebut, orang yang tersangkut-sangkut baca, dia dapat dua pahala. Apa takut tuan-tuan? Baca Quran, cari guru, cari duduk dekat sini. Kalau tak boleh baca juga, tentu ada halakah-halakah tadarus. Duduk tepi-tepi, dengar. Dengar orang baca, sambil-sambil tengoklah telefon tu. Tengok dia baca. Nun bertemu dengan nun, apa hukum dia? Dengung dua harakat, mim bertemu dengan mim, ada sabdu, apa hukum dia? Bila mim bertemu dengan nun, ada tanda mati, bertemu dengan syim, apa tanda dia? Tuan-tuan, bila kita tengok, tahun depan takkanlah kot, aku duduk tepi jugalah dengar orang baca. Tahun lagi sekali, aku sama juga duduk tepi juga tuan-tuan. 10 tahun duduk tepi aja. Apa nak jadi dengan puasa kita tuan-tuan? Kan tiga benda kata Tuan Guru saya, Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir, Abang Samsul, bila dah masuk bulan Ramadan, pegang tiga perkara. Pertama qiyam, kedua siam, pertama siam, kedua qiyam, ketiga Al-Quran.
Kerana dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi tuan-tuan, untuk pusingan yang kedua habis dulu, insyaAllah saya akan kembali lagi selepas ini. Tak nak cerita panjang-panjang, Ustaz Samsul Debat dah tunggu pegang aja, apa pula dia nak hentam aku. Tapi sebelum dia hentam aku standby dulu. Baik tuan-tuan, saya akan kembali lagi untuk pusingan yang ketiga insyaAllah. Ingat tiga perkara tuan-tuan, pegang insyaAllah. Semoga tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Wallahu'alam. Begitulah hendaknya, moga Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Tiga tips daripada saya, tiga tips daripada Abang Samsul Gaw-Gaw. Ni Ustaz Samsul Debat kita. Tadi saya tertarik Ustaz, pusingan pertama Ustaz sebut tentang minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan kawan-kawan kita. Apa Ustaz, macam mana cara, dan boleh Ustaz panjangkan lagi poin ni Ustaz, bagaimana memohon keampunan dengan Allah dan bagaimana nak menghadirkan rasa keinsafan? Tafadhol Ustaz. Senang kau jawab malam ni kan. Tanya balik soalan yang saya dah cakap tadi. Senang kau jawab malam. Jadi saya sebenarnya terkesima dengan jawapan Abang Samsul Gaw-Gaw. Sebab dia, saya nampak dia banyak berubah sekarang. Saya pun rasa nak belajar mengaji dengan dia. Dia jangan tak tahu ya, Abang Samsul Gaw-Gaw sekarang dalam projek membina rumah ngaji. Rumah ngaji di rumah dia. Jadi kalau nampak tabung dia gang, sumbek lah. Duit berapa yang boleh bagi, untung-untung besok dapat orang haji mana dia mengalir pahala untuk kita. Bila tanya tentang taubat ni kan, soalannya adalah bagaimana nak hadirkan rasa. Dan soalan yang paling besar, kenapa nak kena taubat pula? Sok masuk bulan Ramadan, sok taubat benar lah. Satu lagi kan. Sebenarnya dia macam kita lah, rumah kita. Rumah kita dah biasa bersepah. Rumah kita dah biasa bersepah. Jadi sampai masa kita pergi tengok, kita biar keadaan bersepah sampai satu tahap kita lantak kau lah, sepah-sepah lah, dah biasa. Tetapi sekali kita kemaskan rumah kita tu, kita kemaskan rumah tu, kita sayang nak sepahkan dia balik semula. Sebab nak mengemaskan tu bukan senang. Macam tu jugalah dengan taubat ni. Kita ni berdosa. Dan Nabi sebut sesungguhnya anak-anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Jadi taubatlah banyak-banyak. Dan bila kalau kita tidak bertaubat, dibimbangi, dia akan menghalang semangat kita untuk beribadah. Sebab dah biasa tak beribadah. Sebab dah biasa dengan dosa. Jadi kalau kita tidak minta ampun dengan Allah, dibimbangi kita ni terganggu. Benda-benda yang kita nak buat ni terganggu. Kita tiba-tiba nak semayang banyak terganggu. Sebab dah biasa tak semayang. Orang yang datang tarawih malam pertama memang tak terperanjat lah malam pertama. Kita memang tak heran tengok muka-muka tak pernah nampak, tiba-tiba ada. Orang Bukit Ampang turun, orang bawah bukit, orang daripada kolam sekali itu pun tiba-tiba muncul daripada dalam air itu semayang sini. Kita tak pernah tengok orang tu, makhluk mana pula datang semayang sini ni. Yang muka regular ni lah muka eh. Bukan ramai belia pun, ramai beliau. Kan? Tapi kita tak heran malam pertama tengok ramai orang. Tak heran. Tetapi kita juga tak heran makin lama makin tak ada orang. Sebab apa? Sebab tu saya sebut tadi. Makna kalau kita betul-betul bersihkan diri kita, kita bersedia untuk berada di dalam madrasah Ramadan. Tanilah motor ni nak memakak lah eh. Ha, kan? Menjorit pula pakai mic. Macam mana tu? Kan? Jadi bila kita dah membiasakan diri kita nanti, kan, dengan membersihkan diri kita, jadi kita tak ada masalah melazimkan diri kita untuk buat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita tak bersihkan diri kita, dibimbangi nanti payah. Nak semayang tarawih payah. Dah biasa tak puasa, tiba-tiba sahur pun nak buat. Sebab tak tahu hukum saya sebut awal tadi. Kan, tak tahu hukum. Sahur pun tak nak bangun, tak apalah. Tak payah sahur pun tak apa, okey je puasa pun. Sebab malam tadi mentadarah waktu berbuka tu banyak betul. Kan? Sampai tersandar lah, tak pergi tarawih. Jadi bokal tu ada lagi. Nasi kuah lagi. Wah, jadi macam tu lah. Jadi makna kata kita ni malam kena beribadah banyak-banyak. Dan bila nak beribadah tu, bersihkan diri kita dengan taubat. Dan taubat tu kalau sebut taubatan nasuha, pertama, tahu kita buat dosa. Kedua, menyesali perbuatan kita itu. Dan ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Contoh cerita pasal mengumpat tadi. Jangan tak tahu, bukan kata zaman kita ni ya.
Zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan berborak cerita pasal orang. Punya toruk bercerita pasal orang sampai haus nak berbuka puasa. Koring tekak jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak berbuka Rasulullah? Tak tahan haus ha. Apa Nabi cakap? Kamu tak payah minta nak berbuka kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Sebab apa nak? Cuba kamu luahkan balik apa yang ada dalam mulut tu. Bila luah, terkeluarlah sekotol daging busuk. Daging busuk sedara yang diumpet itu. Maknanya, kita ni bercakap pasal orang, kita tahu. Itu adalah... Tadi Tan Sang Surau jawab, tak nak lah kau lalu. Kan? Itu adalah... Seolah-olah kita makan daging saudara kita bila kita mengumpet cerita pasal orang. Ha, jadi lepas ni jangan lagi dah cerita-cerita. Imam tu kan, ha, ngumpet tu. AJK tu kan, tahaji tu lah. Kenapa pula? Dengar. Habis kahwin muda. Ha, nampak? Dia cerita apa? Bapa umur 85 biarlah dek. Dah dia boleh. Bini mana? Bini dah lama meninggal dah. Tak apa lah duduk seorang. Salah eh. Kau tak habis dong. Nah, cerita dia ni. Kenapa? Apa-apa kan jatuh dia kena panjang sikit. Oh, sadar. Kenapa? Bini umur 25. Oi, 25. Kan? Tapi kalau kita ni, biarlah. Alhamdulillah. Rezeki dia dapat. Bini yang tagap boleh jaga dia. Kan senang. Ini kena mulut jahat. Malam pertama mampu. La ilaha illallah. Tak baik waktu cakap macam tu lah. Kan? Iyo rezeki dia. Cuba doa yang elok-elok kan? Kan? Cuba tanya perempuan. Apa kau gaman dengan lelaki kau tu? Pertama haji ni dia romantik. Kedua cakap pun lemah lembut. Yang ketiga setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terangah. Memanglah tak dibalas eh kan? Tapi bukan orang sini lah, tempat lain. Tapi makna kata kita ni, tengok dalam bulan Ramadan ini, taubat ni penting. Dan kena ingat, madrasah Ramadan ni, disebut madrasah, sebab bulan Ramadan ni bulan latihan, supaya lepas habis Ramadan, kita masih lagi terus mengamalkan apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni. Pertama, kita dah biasa sedekah. Habis Ramadan, masih lagi sedekah. Kita bulan Ramadan dah biasa semain sunat banyak. Habis daripada Ramadan, kita masih lagi teruskan dengan salat sunat. Kita dah biasa qiyam. Bak kata Bang Samsul tadi, qiyam. Membiasakan diri bangun. Bangun ni bukan togak berdiri, lepas tu tidur balik. Qiyam al-lail, bangun malam. Kan? Bangun beribadah dan kemudiannya teruskan dengan ibadah-ibadah yang kita tahu. Buat semayang, zikir, mengaji. Buatlah. Bangun, koncing, tidur balik, tak kira. Kan? Dan akhirnya kita tak perasan ini juga adalah insurans untuk kita dalam kubur. Dalam kubur waktu malaikat nak bedah kita bantai kepala dia. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir, tak jadi pukul kepala. Kalau macam tu kita balun perut dia. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Mana habis bulan puasa, dia sambunglah puasa 6. Habis puasa 6, dia sambung puasa sunat Isnin Khamis. Tak tinggal dari puasa sunat dia jaga. Ah, kalau macam tu kita bantai kaki dia, jangan. Kenapa dia ni rajin bangun malam beribadah? Ada satu pasangan suami isteri di Seremban 2. Dia tak pernah tinggal sembahyang malam ni lah, bangun malam. Dan rumah dia rumah teres tengah tau, bukan rumah corner lot, bukan rumah banglo, bukan semidi. Rumah teres tengah, dan dia cakap dengan isteri dia, okay, kita waktu sembahyang kalau kau nampak apa-apa baik tak reti, itu makhluk Allah semua tu. Dia pun jadi imam. Allahuakbar. Dia sembahyang tahajud. Kan? Solat taubat. Buatlah sama-sama suami isteri. Satu malam tu dengan izin Allah, seorang pencuri masuk rumah. Tengah semayang tu. Bila curi masuk tu, dia nampak omeh, nampak duit. Ni cerita betul ni. Bukan saya buat-buat cerita dah. Korang gemar ingat, dia buat kakak, tapi dah habis semua cerita mohong. Tak ada cerita betul ni. Saya kena percaya ni. Macam-macam, ramai tak percaya cerita kerang. Ni cerita betul. Kan? Selama ni memang saya bawa cerita tu yang saya dapat, memang cerita betul. Cerita tak betul saya tak bawa dah. Jadi waktu sebenarnya pencuri tu masuk, dia dapat omeh, dapat duit. Ya Allahu Akbar, dah dapat duit. Dia sembahyang tahajud ni, power dia. Kan, power sembahyang tahajud ni. Bila dia ambil,
Duit tu je nak keluar dengan izin Allah. Rumah dia tak ada grill, tak ada alam, tak ada apa. Nak keluar dia tak jumpa pintu keluar. Tak jumpa pintu keluar. Apa nak buat lagi? Dia letak balik barang tu. Dia pun sama semayang sekali. Bila dia ikut semayang Allah, bini dia nampak. Bini nampak. Laki kat depan dia ada imam tak nampak ni. Bini nampak. Oh, laki dah pesan nak buat tak tahu je kalau nampak. Lepas bagi salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nampak. La ilah Allah siapa ni? Minta maaf pakcik. Benda nangis benda tu saya tadi. Sebenarnya saya nak curi tapi saya tak jumpa pintu. Hei, ada orang lah lalu. Ayo motor ni lah kata. Jadi lepas tu, dia menangis-nangis. Dia kata, dia nak curi. Lepas tu, bila dah curi tadi nak keluar, tak jumpa pintu keluar. Dia tak jumpa pintu keluar, akhirnya tu yang saya ikut semayang sekali ni, dia kata. Dia kata, kenapa kau mencuri, dek? Tak ada lah, ayah saya sakit. Saya nak beli ubat, duit tak ada. Macam ni lah, kau ambil lah duit ni yang 100, kau belilah. Belilah ubat untuk mak ayah kau tu, belilah. Ha, tapi ada duit, sok kau gantilah. Kalau tak ada, pakcik Allah lah, terima kasih lah pakcik. Nak tunjuk orang lindungi. Tu sebab kita laki bini ni, bila bulan Ramadan dah boleh bangun sama-sama kan, sama-sama manfaat kan. Orang yang dah kahwin ni rasa nikmat dah bangun malam sesama. Hanya orang yang dah kahwin tahu nikmat eh. Ha. Kau nak kahwin baru tahu. Ha. Faham? Ha. Ni lah yang ibu tunggal ni ramai yang besok bangun malam. Kan? Tak ada lah. Tapi memang dia walaupun dia seorang pun dia bangun malam. Dan tadi kan, amat IWT tadi apa semua dia yang kajut kan. Ha, jadi makna kata, kita lazim kan. Macam tu juga macam saya sebut pasal sedekah. Macam tu juga dengan solat. Macam juga ibadah-ibadah. Macam mengaji tadi. Betul macam suruh orang cakap. Kita tengok lagi yang tadarus besok. Ni ramai lah. Kalau saya tengoknya pun, lelaki dia boleh buat berapa? 10 grup boleh buat ni. Tapi kenapa malam tu besok tinggal 2 grup je? Kenapa? Sebab geng-geng halakoh tadarus ni tidaklah seramai halakoh mentadarah kat luar. Bukan grup ni lah, ni masjid lain cakap ni. Sini okey, tempat lain. Makan kat luar sama ramai, kat dalam tinggal 2 grup. Makin lama, makin tinggal 1 grup. Yang best tu orang yang duduk makan kat luar, siap tinjau kat dalam. Ramai lah orang malam ni, dia lah cakap tu. Dan dia boleh cakap, mana apa? Ya orang. Makna yang bercakap tu bukan orang. Bukanlah tu. Orang perempuan yang risau. Grup eh ramai. Ramai. Tu sebab dia dengan banggo boleh cerita. Kita orang nak masuk khatam kali keempat dah. Kan orang perempuan. Dia berulang-ulang. Tapi orang perempuan ni. Kena juga belajar mengaji. Ingat. Bukan lelaki ya. Semua orang kena belajar mengaji. Jangan malu. Datuk tua nak belajar. Ha. Dah lah buta. Tak nampak. Tak apa belajar. Buta baik cara buta. Kena belajar. Kita sampai bila bab kata Abang Samsung Rau tiap-tiap tahun duduk topi. Joinlah. Kenapa doh akak ni baca mengangkak orang lain elok berselok kau mengangkak kenapa? Nanti tak reti belajar. Ha, belajar balik semula. Lip date a, lip bawah i, lip depan u, a i u. Bana teba, babawa bi, ba depan bu, ba be bu. Apa je? Ni huruf apa ni tiga titik ni? Belajar balik satu. Oh, sa dah lain waman saya. Nampak. Dah tua-tua belajar macam tu lah. Rupa-rupa Ustaz Piramli dah lama cakap dah. Peneka bujang lapuk. Tengok tak? Jin mata toncet dah. Kan? Kita golak masa tu. Rupa-rupa memang betul hari ni. Ramai murid-murid tua belajar. Tak payah nak malu. Yang patut malu, dah lah tak roti tak nak belajar. Tu patut malu. Ha, jadi kita belajar banyak-banyak. InsyaAllah. Dengan cara tu, bila kita bertaubat, kita akan semangat dalam beribadah. Rugi kita biarkan bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Dan bila kita bertaubat, ya Allah dapat pula malam yang paling istimewa. Malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana akan saya huraikan insyaAllah. Kalau ada kesempatan dalam pusingan yang ketiga. Wallahu'alam. Baik tuan-tuan, perempuan. Saya tengok berapa ramai dah yang menguap-muap. Muap. Yelah, saya berhentilah insyaAllah. Jadi, Allah. Ah, baik. Hei tuan-tuan, perempuan. Kita berada kat pusingan terakhir. Habis. Tak jadilah habis pukul 2 makcik. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita nak habis ni pusingan terakhir. Saya nak bagi kepada Abang Samsul Rau-Rau pesanan terakhir. Khususnya kalau boleh lah Abang Samsul pada budak-budak muda ni. Ni diorang budak-budak ni boleh cerita pasal kahwin tadi pelingkuat gelak. Kau faham ke dek? Lain macam kau gelak. Alhamdulillah.
pesanan untuk budak-budak muda insyaAllah tentang Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tadi tabung Abang Samsul gaul-gaul lalu, jom ngaji kan? Tuan-tuan, sedekahlah tuan-tuan. Kami tengok dekat Kedah, saya buat program wakaf, ada seorang abang ni, tabung lalu, dia buat tak tahu je, buat tak tahu, buat bodoh je. Malam tu meninggal tuan-tuan. Yang faham, faham, tak faham sudah. Kalau rasa nak meninggal, buatlah tak tahu tuan-tuan. Wallahualam insyaAllah. Ustaz, Abang insyaAllah teruskan terangkan nasihat untuk anak muda ni insyaAllah. Baik, insyaAllah terima kasih kepada PU Rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya yang mulia, saudara saya, saudara Samsul Debat ataupun Ustaz Samsul Debat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Sekali lagi saya kembali tuan-tuan untuk penggulungan insyaAllah sebelum kita serahkan kembali kepada Ustaz Samsul Debat untuk juga penggulungan untuk program malam ini. Kita tak nak panjang-panjang sebab tuan-tuan kita anak-anak kita nak sekolah, kita pun besok ada kerja, kita pula besok nak bersedia macam-macam tugas-tugas yang sebagainya insyaAllah. Baik, pesanan saya kepada orang muda, saya juga pernah muda. Saya juga pernah melalui, saya percaya yang lain-lain juga pernah merasakan zaman muda. Ketika kita zaman muda, tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk bulan Ramadan, mesti ada lagu-lagu yang mengingatkan kita. Masa saya kecil tahun 70-an, lagu yang cukup popular, nyanyian orkes El Suraya. Ramadan bulan yang suci. Dia ada bunyi. Rahmat berlipat dari Ilahi. Ramadan bulan yang suci. Rahmat berlipat dari Ilahi. Banyakkan amal di bulan ini. Banyakkan amal di bulan ini. Wajah muslimin selalu berseri. Tak hafal tulis nampak. Sebab masa itu ingat lagu Orkes Suraya. Lepas datang lagi tuan-tuan dan puan-puan, tahun-tahun yang berikutnya macam-macam lagu. Zaman saya jadi artis, dipanggil ataupun ada artis daripada Timur Tengah datang namanya Imad. Imad dia orang Arab. Bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan kemuliaan, bulan Ramadan. Semuanya cerita tentang keberkatan bulan Ramadan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi dekat Mekah, macam pesta. Siapa pernah pergi Ramadan tuan-tuan dan puan-puan, di hari ataupun di bulan Ramadan ni, ketika bulan Ramadan dia lagi ramai pada haji. Haji ada kota, Ramadan tak ada kota. Jadi siapa nak pergi Mekah, nak pergi umrah dengan saya, ada promotion, nampak gambar saya dekat sana, boleh ambil flyers. Ada sahabat saya nama dia Syed Muhammad. Saya nak pergi bawa jemaah-jemaah daripada Ulu Langat ni bulan 11 dengan bulan 12. InsyaAllah tak adalah hotel tu dekat sangat. Siapa yang nak pergi hotel dekat sangat, pergi dengan Ustaz Samsul Debat. Saya punya package ekonomi. Sekali makan naik Malaysia Airline ataupun Saudi Airline. Dan mak mentua saya dekat belakang tu dah tersangap-sangap dah tuan-tuan. Kesian dekat dia. Dia jual kepek tuan-tuan. Kepek ubi dan juga kepek pisang pedas. Siapa yang berminat sila dapatkan, nak buat untuk hari raya besok pun boleh. Ada nombor telefon, nak minta nombor telefon mak mentua saya pun boleh, bujang lagi. Kot-kot lah nak rekomen, sebab memang kalau kata yang laki-laki tak nampak, nak kenal mak mentua saya senang. Tengok belah kanan macam Nilofah, tengok sebelah kiri macam Mira Filjah. Yang itulah mak mentua saya. Selain itu juga saya ada bawa minyak wangi. Tadi takut nak datang solat tarawih, badan kita berbau, yang laki-laki, yang perempuan saya tak heran. Sebab perempuan peluh dia memang bau peluh pun dah wangi. Yang laki-laki ni tuan-tuan, tolong pakai minyak wangi. Saya ada bawa minyak wangi Samsul Rau-Rau Olimpia. Sebotol harga RM60, dua botol harga RM120. Diskaun untuk orang orang Ulu Langat. Siapa beli dua botol RM100, boleh dapatkan dekat sana. Dan tabung dah ada dah tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang nak ambil, nak sumbangkan, insyaAllah saya akan dirikan Anjung Ngaji Samsul Rau-Rau. Saya bukan ajar budak-budak. Ada orang PM saya, DM saya dalam Facebook, Haji Samsul, ya, saya kata, saya nak belajar Quran boleh? Saya tanya dia, boleh baca ke tidak? Tak reti langsung. Aduh, tuan-tuan, siapa yang dah boleh baca, dulu dia ingat tapi sekarang dia lupa. 20 tahun dulu dia qori, tapi dia tinggal. Kata Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini tidak seperti memegang tali unta. Kalau tali unta dilepaskan, unta tidak akan lari. Tetapi Al-Quran, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepaskan, bulan tahun lepas,
Ramadan baca, tahun ni baca balik tuan-tuan, confirm gagap. Confirm gagap. Quran kena baca hari-hari. Jadi siapa nak menyumbang tuan-tuan dan puan-puan, tabung tadi masih ada. InsyaAllah saya akan manfaatkan untuk pembinaan Anjung Ngaji Samsul Gawgaw. Dan sambil-sambil itu juga untuk dakwah saya. Besok, lusa saya akan ke Teluk Intan untuk berdakwah di sana, buat street dakwah dekat Menara Jam. Nak menarik anak-anak muda untuk datang. Anak-anak muda ni tak datang masjid tuan-tuan. Jadi kita kena pergi dekat anak-anak muda, bukan dia datang, kita pergi. Dan bagi tahu dekat dia, sebab mati tak semestinya orang tua. Mati ni tuan-tuan dan puan-puan, orang muda pun boleh mati. Mati ni orang muda pun boleh mati tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Tadi dia kena aku, ni aku kena balik. Sebab sekarang mic dekat aku. Jadi saya minta maaf salah silap tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga kawan-kawan kita yang lain-lain. Cik Haris kita tuan-tuan ni dari Sungai Petani. Ha? Dia bawa susu kambing. Kita juga ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat daripada Samsul Debat. Nanti kita akan dengarkan daripada saudara Samsul Debat selepas ini. Baik, saya minta maaf salah silap saya. InsyaAllah kita jumpa lain di lain masa, di lain waktu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebagai penutup, insyaAllah Ustaz Samsul bagilah satu dua pesanan. Tadi nak sebut pasal Lailatul Qadar, insyaAllah moga dapat kita rimpunkan, dapat simpulkan, bawa balik bekalan ni ke rumah. Eh tuan-tuan, puan-puan, pesanan terakhir pada Ustaz, tafadhol. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke penghujung rancangan. Dah tak sabar abang dah nak ngabihkan ya. Panik duk terpentas semua pun. Weh tu ngarahan kipih ni kan. Tapi alhamdulillah, tiba-tiba sajuk sebab dah nak habis. Alhamdulillah. Tengoklah tadi Abang Samsul Gawgaw kan, hebat dia. Dia boleh nyanyikan lagu. Lagu apa nama tadi? Tak, siapa penyanyi? El Suraya. Bayangkan, sayangan Piyu Rahmat tak kena nak tunjuk betapa tua dia. Tentualah kan. Kan. Dia bila kita orang hanya dapat golak yang tu dia dapat golak kan. Tapi itulah dia. Tapi Abang Samsul alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat dia. Boleh berdakwah kan. Punyalah tengok, punya toruk dia. Sampai ke Menara Jam Condong pun dia berdakwah nampak. Punyalah kan usaha dia tu lah. Alhamdulillah, tahniah lah bang. Teruskan usaha. Jadi mudah-mudahan kejarlah satu malam yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar ini. Memang khusus untuk kita. Rugi kita kalau kita tak kejar. Jangan pula kejar malam tujuh likur. Orang Melayu ni tu adat lah tu. Budaya malam tujuh likur pasang pelito. Biar rumah kita torang, malaikat boleh nampak rumah kita. Dia ingat malaikat rabun macam dia. Kan? Malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan ni kita convertkan jadi 83 tahun lebih. Yang mana mudah-mudahan umur kita pun belum tentu sampai 83 tahun. Mudah-mudahan dapat cover dengan ibadah kita. Jaga tarawih kita. Jangan sibuk nak kejar masjid yang laju ya. Jangan sibuk nak kerja. Senyap kan. Masjid Sultan Shahabuddin ni slow je. Surau ke kita. Laju weh. Mana but pun ye. Kita buat ke tak habis. Dia dah bagi salam dah. Ya tak laju. Berapa nak laju-laju. Mana tuan. Kita ni nak beribadah kan. Nak beribadah. Jadi baiklah betul-betul. Kono pula malam tu malam Lailatul Qadar. Orang perempuan. Ibadah umum pun jaga. Iaitu bangun sahur kita siapkan masak. Walaupun kita panih kalau malam tadi sabar banyak-banyak. Dan nak Lailatul Qadar ni ya Allah. Dan masak ni niat semua kena kau ya Allah. Dan tak ada niat yang lain dah. Jangan bangi-bangi bangun pagi. Dan ni bangun membutoh ya dalam bilik tu. Mengangkang tak guna je jantan. Nak Allah semua dia marah. Yang laki tengah tidur tak bangun. Janganlah macam tu, relax. Relax yo, kita nak kerja pahlo bulan puasa ni kan. Begitu juga kita beribadahlah dengan ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama mesti dengan ilmu. Mana yang tak tahu belajar. Semayang jangan mengikut-ikut yo. Apalah beza kita dengan burung kakak tua. Dia mengaju apa yang kita sebut. Kita pun mengaju apa yang orang sebut. Sama lah kita. Tetapi beza kita faham apa yang kita buat. Kita tengok drama menangis-nangis. Drama Korea mengaung-aung. Tengok drama tu sebab tengok drama ni bagi kurang pahala kita jadi marah. Makin hamun dengan kadang. Punya marah lah Allah ke Ustaz Hamadi tu. Saya tak tengok tu. Tapi Abang Zakaf kena tikam dengan Aisyah tu kan. Tu lah tu. Dia cerita saya tak tahu tu. Ya ke eh. Punya marah ni tau cara golak tu. Lelaki lah kuih golak. Kau pun tengok macam tu tu. Wah tengok lah tak apa lah kan. Tapi macam tu lah keadaan ni.
daripada kita kajar tu, baik kita kajar pertama ilmu dari segi agama tu kita nak kena belajar. Kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Saja dia semayang tarawih malam, amun tua dia duduk di rumah tu, biar dia tahu dia pergi tarawih. Tak ada poin dia kan, ikhlas. Kemudian ketiga, perangai jadi lagi baik bila beribadah. Patutnya puasa jadikan kita lagi baik. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ha, jadi rasa cukuplah setakat tu. Ha, tadi sahabat-sahabat saya tu, saya nak beritahu, ada beberapa orang sahabat saya. Yang seorang tu daripada Melaka, daripada Tabuh Naning. Melaka bawa barangan-barangan sunnah, buah tamah, habatu sauda, semua tu. Tengoklah apa tu. Nah, jangan tengok boli sekali. Ha, biar dia balikkan senyum. Yang kedua, seorang tu daripada apa, daripada Melaka dan Tampin, dia bawa madu kelulut. Ha, tengoklah. Ha, tu ada yang baru panjik tu. Kosan kena songek mana dulu tu. Tu tengok. Ha, jadi mana tu. Kemudian, sahabat saya daripada Sungai Petani Kedah tu, susu kambing tahur tu. Ha, kalau nak rasa nak pagi sahur sadap dengan kita tahan sampai petang, insyaAllah. Ha, tu susu kambing tahur namanya. Dan untuk orang perempuan yang hormon yang merayau-rayau, elok. Hormon yang merayau, kejap copek, kejap lambik, kejap ni kan, ah tu. InsyaAllah. Kan mana yang buang air payah, ha tu deh, insyaAllah. Bukan kata apa tu, air tu dia, orang kata dengan siap perubatan, dia bukan susu kambing biasa tu tu. Bau tak ada. Ha, tak ada lah bau, kadang-kadang orang tak pek minum susu kambing ni tak tahan bau kan. Ha, jadi insyaAllah. Okey. Macam saya gastrik, memang saya ambil tu lah. Begitu juga ada minyak wangi. Minyak wangi. Tadi Abang Samsul orang sebut kan, tak nak nanti nampak bau macam bau tokopit tikuih kan. Ha, dia bau tersapit apa, tersapit tikuih, cencorot macam-macam. Tapi tu insyaAllah ada SD perfume, Samsul Rebat perfume. Ha, jadi tak banyak terus tu tinggal. Ha, dah habis. Baru masuk hari yang ke-6 boleh. Ha, jadi maknanya orang rumah saya lah tu, saya tak ada hidung tu. Tapi sadap bau insyaAllah. Tahan 8 jam, boleh buat semayang. Jangan lagi terisau. Jadi macam mana pun, terima kasih banyak. Tapi ni tadi orang cakap ni, krepek memang sadap. Betul, tak apa dia bancuh pun tak tu, sadap betul. Nah, tapi dia bancuh tu memang, dia resepi keluarga dia, orang rumah dia cakap dengan saya. Tuan-tuan rasa lah sendiri, saya sendiri pun. Saya cepuh nyobot ni dengan harapan dapat percuma satu kan, sudah tu lah. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa, minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya paling seronok hari ni, sebab inilah pertama kali dapat bermoderator kan PU yang sangat popular. Oh, inilah PU Rahmat. Kita doakanlah mudah-mudahan dapat jodoh yang copek. Ya Allah, kau pemudahkanlah jodoh, ya Allah. Dapatlah yang baik-baik. Nilofa pun single lagi. Mudah-mudahan dapatlah yang elok-elok. Amin ya rabbal alamin. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, subhanallah, kita dah habis dekat sini insyaAllah. Marilah sama-sama kita tutup majlis kita, walaupun saya boleh passing kepada moderator ataupun MC kita kejap lagi. Tapi jarang kita hari ini amalkan surah Al-Asr. Jadi ramai-ramai kita baca boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pada pihak masjid insyaallah menutup majlis ini dengan lafaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.